Halo. Oke. Gue mau baca sesuatu yang gue baca di berita 2 minggu lalu. Beritanya tanggal 29 Februari. Terus menurut gue ceritanya cukup relevan aja sama yang kita alamin rame-rame sekarang. Ma'ruf Amin, titik dua. Berkat doa kiai dan kunut, corona menyingkir dari Indonesia. Liputan 6.com Jakarta. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan doa para kiai dan ulama berperan sebagai salah satu penangkal virus corona atau COVID-19 masuk ke Indonesia. Seperti diketahui, hingga kini belum ada kasus virus corona di Indonesia. 2 minggu lalu. Ini berkat doa para kiai. Berkat, baca gimana nih? Istighosah. Ketahuan agamanya. Kata Ma'ruf Amin saat membuka Kongres Umat Agama Islam Indonesia ke-7 di Bangka Belitung, ditulis Sabtu 29 Februari 2020. Selain itu, lanjut dia, menyingkirnya virus corona dari Indonesia lantaran banyak kiai yang membaca doa kunut. Doa kunut merupakan doa yang dibaca saat sholat subuh oleh sebagian muslim. Banyak kiai dan ulama yang selalu membaca doa kunut, dan saya juga begitu baca kunut. Makanya corona nyingkir dari Indonesia, ujar Ma'ruf Amin. Dia pun mengapresiasi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan semua pihak yang bekerja keras dalam menangani virus corona masuk ke Indonesia. Padahal, sejumlah negara lain telah mengonfirmasi kasus corona, namun di Indonesia masih berstatus green zone alias zero. Supaya Indonesia tidak terpapar oleh corona ini, Terawanlah penjaga gawangnya. Padahal negara lain hampir semuanya virus corona. Mudah-mudahan terus dijaga dan kita selalu berdoa bersama-sama. Sambung Ma'ruf Amin. Selesai. Ini pada doa, guys.